Lo. Cocok kayak belum pas cocok ya. 80. Per satu ekor. Ini harganya 80 ribuan per satu ekor. Mau mandiri. Kalau ini, Bos. Berapa, Bos? Iya. Satu. Ini kan anak. Oh, nego ya? Iya. Bisa di nego. Aduh. Dia beda itu duit anor ya, apa? Ini gedasi 35. 350. 350. Iya. Nah, hasil perselingkuhan Sri Gunting. Iya, sama? Sama gedasi. Iya, iya, iya. Ini yang jual. Anu mon kocur ya berapa kocur ya? 35 ha. 35. Ini kan alasan Bos ya. Bukan anak. Oh, dari anak. Iya. Iya 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 iya. Tapi terlalu banyak yang diiru. Iya 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 iya. Terus yang selindit ini Bos, berapa Bos? Ya mungkin pada lo enggak anu munculna segame kok tole sekarang dia lengakan dia bang iya tapi yang ngakan ngelpe terus cara wis ini ya 150 ini gacoran ya iya terus sirpu ya sirpu betul ya mak ini udah mandiri mandiri sendiri. Nah, ini Bos, cak jelen Bos. Itu 50 per ekor. Cak jelen 50 per ekor. Ini udah makan pur. Belum makan pur. Ya kabit mandiri ya, kabit aneh ya. Mau nanor ya, jalar ya. Jalar itu 100. Per biji. Ya. Waduh, harganya cukup murah dan cukup mahal. Kalau Jiung Batur ya berapa, Bos? Jiung Batur 200. 200. Harga niku. Kalau siapa ini? Terengganis ya? Terengganis. Berapa harganya? Itu 200, Bos. Oh, terlalu mahal. Paling ini ya 100-an. Nah, ini. Burung apa nih, Bos? Itu kepodang ungu. Kepodang ungu. Berapa, Bos? 200. Niku ya? Iya. Gila, bisa ditawar. Dan kutilang jina ini berapa, Bos? Ya, itu ya. Ada larang 200 ya. Iya. Iya lah, sini lah. Ya inilah harga pasaran burung anakan di kios pasar buah Pasar Pan. Bila Anda berkunjung ke sini, silakan mampir. Oh, bedak Hailala di pasar buah Pasar Pan. Bila Anda berkunjung ke Pasar Buah Pasar Pan, silakan mampir ke kios burung Hailala. Cukup sekian dari saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.